Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fikri Ariansyah. Ya, sudah hampir seminggu tidak bertemu. Gimana kabarnya? Semoga masih pada sehat-sehat semua ya. Kali ini gua akan melakukan MV reaction lagi dari Weekly yang baru aja merilis MV terbarunya yang berjudul Fan Para. Ini sih kayaknya bahasa Spanyol ya. Cuman gua enggak tahu artinya nih, mohon maaf. Gua cukup penasaran banget di sini karena kan biasanya Weekly tuh unyu-unyu gitu ya konsepnya. Ini sekarang jadi dark serem-serem gitu tuh setelah gua nonton teasernya. Ini konsepnya 180 derajat banget nih dari weekly-weekly sebelumnya nih. After School, Take Me, Zigzag, Holiday Party. Ini beda banget nih. Buat yang belum tahu, bias gua itu adalah Neng Jiun ya. Ya ini udah lama banget nih gua kagak nge-reaction Neng Jiun. Oke, sebelum reaction gua mulai, coba di-subrek dulu. Nyalain notifikasinya biar kalian jadi tim HP Geter-Geter Cabang Daily. Dan follow juga tuh Instagram gua di @tqrii. Walaupun nggak bisa swipe up, tapi follow aja biar 10.000. Dikit lagi tuh. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita menonton MV dari Weekly yang berjudul Fan Para. Ini baru-baru udah ada matahari. Apa ini? 1, 2, 3. Tuh, oke, kaget gua. Wah. Bentar nih. Itu kagak anget tuh ngedance atasnya matahari langsung tuh. Oh, Sujin. Oke, logonya keren banget. Bentar nih, subtitlenya belum hidup, mohon maaf. Nah, ulang lagi deh. Bisa-bisanya gitu, gue lupa hidupin subtitle. Oke, Sujin. Asik. Aduh, Neng Jiunnya mana nih? Jehi. Oh, Zoa. Oke. Apa itu? Harus diulang tuh kalau kayak gitu tuh. Gigit-gigit jari maksudnya apa, Zoa? Aduh. Galak banget sumpah. Soen. Wih, rambutnya lucu banget. Sumpah Jiun. Wah, nggak bener nih Jiun dikasih konsep begini nih. Asik, Jihan. Ini temanya api-api gini. Wah. Sumpah Jiunnya. Ini rambut panjang nih, diikat. Wah, makin lemah dah gue gini caranya nih. It's burning hot. Oke, asik nih refnya nih. Wah, Jihan ngaco banget. Fan Paraka. Wah, I'm burning on. Wow, Zoa nge-rap. More spicy. Wah, ngaco banget. Mandi, sikat mandi. Wah, dia nge-rap di sini. Kagak usah close up begitu. Aduh, Jiun. Gila, udah nggak bener nih Jiun nih. Sumpah loh. Gila, lemah gua. Lemah banget ini. Burning up like a flame. Neng, awas kebakar, Neng. Itu belakang api-api. Wah, sumpah refnya nagih banget. No copy, Waduh, Jihan kagak sariawan tuh ditindik begitu. Fan para kak Sujin. Tiba-tiba jadi slow. Nah, itu kenapa ada kucing tuh. Itu kucing atau apa tuh? Nangkringnya di planet-planet. Gue liat-liat. Ya sih, ada suaranya kucing tuh. Ada meong. Itu dia duduk di bulan apa gimana dah? Bebas deh, orang cakep mah. Oke.
Friend Faraka. We go up, don't break down. Wah, sumpah di sini mereka bedes banget. Keluar juga Hypnota. Suara siapa tuh? Melengking. Sumpah. Terakhirnya Zoa sama Sujin. Ini kayaknya emang planet-planet ini menggambarkan member weekly-nya gitu ya. Cuman mataharinya di laptop tuh. Kenapa? Fan parah. Wah, gila, bener-bener weekly dikasih konsep begini tetap aja gitu disikat nih. Dan Jiyun juga dikasih konsep begini ternyata makin melemahkan ya. Lagunya juga gue suka banget tuh part di ref-nya tuh. Nagih banget, candu banget. Itu apa lagi mobil klakson-klakson, sumpah udah berisik. Ini intinya Jiyun punya gue, udah lu pada gak usah ngaku-ngaku lu. Oke, jadi mungkin segitu dulu video dari gue. Kalau misalkan kalian suka, kalian like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Share juga ke teman-teman kalian, para daily-daily yang lemah juga nih gara-gara MV fan parah. Jadi share dah. Dislike juga kalau misalkan kalian gak suka, karena kasihan kalau tombol dislike yang gak dipake. Ya walaupun dislike-nya udah gak kelihatan sih, cuman dislike aja kalau gak suka gitu, gak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nikanomu cua otake otake nikanomu yepa Atake atake naraman na bule otoke shingoke chame mai go mare chotago chotago.